Assalamualaikum. Ini sekarang kita lanjut ya materi kita yang relasi dan fungsi ya. Kemarin kita udah yang relasi, definisi ya, sama fungsi yang definisi gitu ya. Sekarang yang fungsi ini kita pecah gitu ya. Yang C lagi ya. Yang jadi dia jenis-jenis fungsi. Yang jenis-jenis fungsi sama kita ini kita buat jenisnya ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan kodomainnya. Domain dan range gitu ya. Dan range. Jadi yang pertama itu ada fungsi ini namanya fungsi surjektif. Namanya fungsi surjektif. Ini nama lainnya fungsi onto ya, ke dalam gitu ya. Apa dia fungsi surjektif ini? Dan ini katanya fungsi itu dia subjektif kalau ya setiap kodomain ya, setiap kodomain yang di sebelah kanan ya, setiap kodomain merupakan bayangan dari paling sedikit ya satu domain. Satu domain. Kalau bahasa kitanya deh ini, yang kodomain ini harus kena panah ya, harus kena panah minimal satu ya bahasa kita ya. Jadi nggak boleh nggak kena panah. Nah, ini yang fungsi subjektif. Terus ada lagi nama yang kedua, fungsi injektif. Injektif atau ini namanya fungsi satu-satu. Apa dia fungsi injektif? Ada ini setiap domain memiliki pasangan yang berbeda ya, memiliki pasangan yang berbeda. Ini bahasa kitanya dia yang domain ini tidak boleh sama gitu ya, tidak boleh sama dengan kodomain. Di daerah asal tidak boleh sama daerah bayangannya. Terus yang ketiga ada namanya fungsi bijektif ya, fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini dia gabungan ya, gabungan dari fungsi subjektif dan fungsi injektif. Jadi ini gabungan, fungsi yang subjektif ya. Subjektif dengan injektif. Nah, tiga ini macam-macam ya. Jadi yang subjektif, injektif, bijektif ini kapan dia muncul? Kalau daerah itu sudah fungsi ya, sudah fungsi dia baru ditentukan nilainya. Nah, coba kita contohnya. Di sana yang nomor 1A ini tentukan jenis fungsi berikut. Kita cek. Di sini dia apa nih? Yang si daerah asal ini panahnya nggak ada cabang ya, jadi panahnya pas buat ke dia ya. Nah, artinya dia ini fungsi ya. Kata fungsi kan panah yang si domain ini nggak boleh panahnya bercabang, nggak boleh nggak kena panah ya. Jadi yang domain dia harus kena panah satu. Nah, dia ini fungsi, fungsi dia iya. Nah, terus kita cek dia ini subjektif nggak? Kenapa nih? Setiap kodomain merupakan bayangan dari paling sedikit satu domain. Nah, di sini yang jadi kodomainnya mana dia? Yang B1 dengan B2. Rupanya B1 B2 ini kena panah semuanya. Karena kena panah dia, dia ini subjektif. Ya, terus dia ini injektif ya? Injektif kenapa nih?
domainnya tidak boleh sama dengan kodomain. Nah, rupanya si A2 sama A3 ini sama-sama B2 kanannya. Dia nggak boleh sama ya kalau injektif. Akhirnya dia tidak injektif. Nah, terus dia bijektif nggak? Karena dia nggak injektif, jadi tidak bijektif. Yang B tadi ya? Yang B ini dia ini fungsi aja. Dari A1, A2, A3 ya, masing-masing kena panas 1. Dia ini fungsi. Terus dia ini subjektif lah. Kita cek yang si domainnya, dia subjektif ini ke domainnya. Rupanya ada B4, enggak kena panah. Akhirnya dia ini enggak subjektif ya. Karena ada B4 ya, yang kosong. Nah, dia ini injektif enggak? Kita cek ya, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Beda-beda semuanya. Jadi dia ini injektif. Dia ini bijektif enggak? Enggak ya, karena dia enggak subjektif. Nah, yang C lagi. A1, A2, A3. Semasing-masing kena panah 1-2 ya. Dia harus 1 ya. Jadi dia ini fungsi. Dia ini subjektif lah dia. Nah, yang B1, B2, B3. Semuanya kena panah ya. Enggak ada yang kosong ya. Subjektif dia. Terus dia ini injektif enggak? A1, B1 pasangannya, A2, B2, A3, B3, beda-beda ya, ada yang sama kanannya. Jadi dia ini injektif. Dia bijektif gak? Karena dia subjektif, dia injektif, dia ini bijektif. Yang C ya, yang D lagi. Yang D ini dia fungsi gak? Cek ya. Yang A1, A2, A3 ini gak bercabang panahnya ya. Sama dia kena panah 1-2. Fungsi ya. Terus dia ini subjektif nggak dia? Tengok B-nya ini. B-nya semuanya kena panah. Nggak ada yang kosong B-nya ya. Subjektif dia. Dia ini injektif nggak? Nah, yang A2, A1 pasangannya B2. A2 pasangannya B1. A3, B3. Beda-beda ya. Jadi dia ini injektif. Dia ini bijektif nggak? Karena dia subjektif, dia injektif, dia ini bijektif. Nah, ini contoh ya. Nah, ini yang nanti lagi ya. Ini kita notasi fungsi ya. Notasi fungsi ini kita bersamanya. Jadi yang pertama notasi kalau dia dalam bentuk himpunan ya. Jadi apa cerita dia? F memetakan dari A ke B. Yang kedua ya kita ubah yang X, yang A B ini X ya dia. Yang A ini misalnya anggotanya X ya. Jadi sekarang F memetakan X ke Y. Jadi katanya dia F memetakan dari X ke Y ya. Kata memetakan ini sama dengan fungsi ya. Ini kalau kita ubah dari dia, jadi sama dengan dia Y sama dengan Fx. Ini dia fungsi kan. Dia Y sama dengan Fx ya. Karena diketahui F memetakan X ke min 2 X tambah 4 dan domainnya X nya ini besar sama min 2 kecil dari 2. Tentukan yang A katanya hasil pemetaan dan range-nya, yang B ini pembuat nol fungsi. Yang fungsi ini kita ubah dulu ya. Tadi katanya dia F memetakan X ke min 2 X tambah 4. Yang min 2 X sama 4 ini yang Y-nya gitu ya. Nah, ini dia Y-nya. Kalau kita ubah lagi dia ini Y sama dengan gitu ya. Ini dia Y sama dengan min 2 X tambah 4. Ingat ya, Y ini sama dengan tadi dia Fx. Ini dia Fx sama dengan min 2 X tambah 4. Nah, domainnya katanya. Jadi domain dari F ini katanya dia X nya ini besar sama min 2 kecil dari 2. Tentukan dia himpunannya gitu ya. Jadi anggota X ini dia min 2, min 1, 0, 1. Nah, ini dia domainnya di X ya. Ini anggota X nya.
Jadi X ini min 2, min 1, 0, 1. Nah ini yang X nya, kita ganti ke tabel ya. Jadi X nya dia ada min 2, ada min 1, ada 0, ada 1. Yang Y nya tadi katanya dia min 2 X tambah 4. Nah ini kita ganti satu persatu ya. Yang pertama, kalau X nya sama dengan min 2, berapa dia Y nya? Y nya sama dengan tadi min 2 X tambah 4 ya. Ganti X nya dengan min 2. Jadi min 2 dikali min 2 tambah 4, dapat dia 8 tambah 4 ya, 4 tambah 4 ya, 8. Nah, jadi dia di sini ya, 8. Dapat kita pasangannya min 2, 8. Terus yang ketiga, X nya sama dengan min 1, dapat dia Y nya sama dengan min 2 kali min 1 tambah 4. Min 2 min 1 2 ya, 2 tambah 4 ya, 6. Terus yang ketiga lagi, ketika X nya sama dengan 0 ya, dapat sini dia Y sama dengan min 2 kali 0 tambah 4 ya. Min 2 kali 0, 0 ya, tambah 4 ya, 4. Yang ini tadi pasangan kita dia 6 ya. Ini dia min 1,6. Ini kalau 0 ya tadi 4 ya, dapat dia 0,4. Nah, ketika X nya 1 lagi, kalau X nya 1, dapat Y sama dengan min 2 kali 1 tambah 4. Min 2 tambah 4 ya, 2. Jadi kalau dia 1 pasangannya 2 ya, dapat dia 1,2. Katanya hasil pemetaan dan remnya, tidak ya, hasil pemetaannya ya. Jadi hasil pemetaannya sama dengan remnya ya. Nah ini dia 8,6,4,2. Atau kalau kita dapat semua dia rem dari F sama dengan 8,6,4,2. Terus yang D katanya pembuat nol fungsi. Ini yang A ya. Yang D nya pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi ini artinya fungsinya itu nilainya nol ya. Jadi pembuat nol fungsi ini artinya dia Y nya ini sama dengan nol ya. Jadi rumus kita akan Y sama dengan min 2 X tambah 4. Pembuat nol fungsi kalau Y nya sama dengan nol, jadi 0 sama dengan min 2 X tambah 4. Min 2 X pindah ya ke sebelah kiri. Ini negatif kan, dia positif. Jadi 2 X sama dengan 4, X sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya kapan ya? Kalau X nya sama dengan 2. Nah, ini nomor 2 lagi ya. Di sini katanya Fx sama dengan 2 X dikali X kurang 3 ya. Maka nilai dari F0. Kalau dia F0 artinya apa nih? Semua X kita ganti dengan 0 ya. Jadi kalau dia tadi Fx sama dengan 2X dikali X dikurang 3, katanya F0 artinya semua X diganti dengan 0 ya. Jadi 2 dikali 0 dikali 0 ya, kurang 3. Jadi sama dengan ini 2 kali 0, 0 ya, 0 dikali min 3, jadi dia sama dengan 0. Gitu ya. Nah, nilai F5 sama caranya, semua X kita ganti dengan 5 ya. Jadi 2 X nya 5 dikali lagi 5 dikurang 3, jadi 10 dikali 2 sama dengan dia 20. Nah, yang nomor 3 lagi ya, dikasihnya Fx sama dengan Ax kurang 5, F min 2 nya sama dengan 3, maka nilai A. Nah ini beda ya, ya. Kalau yang pertama tadi nggak ada ya, yang di sebelah kanan nggak ada hasilnya ya. Dicari kan yang di nomor 3 ini udah ada hasilnya 3. Ya sama intinya ya, kita ganti X dengan min 2 dulu ya. Jadi katanya dia Fx sama dengan Ax dikurang 5. Dia katanya X nya min 2 ya, yang dalam kurung itu X ya. Jadi dia F dikali min 2, min 2 ya, sama dengan A dikali X nya min 2 dikurang 5. X min 2 berapa katanya? 3. Jadi sama dengan dia 3. Susun lagi ya, A dikali min 2 gitu ya, min 2 A dikurang 5 sama dengan 3. Dapat nih dia min 2 A sama dengan, ini 3 tambah 5 ya,
8. Jadi A sama dengan 8 per min 2. Dapat A nya sama dengan min 4. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 aja. Di sini katanya fx nya 2x kurang 3. Dan peta dari P adalah 5. Peta dari ini ya x nya ini. Ini dia yang x nya, ini dia yang y nya. Artinya waktu kita ganti x nya dengan P, ya ini sama dengan 5 gitu ya. Ini kan dia fx sama dengan 2x dikurang 3. X nya P, jadi dia fp sama dengan 2 kali P kurang 3. Katanya berapa di hasil petanya? 5, ini sama dengan dia 5. Senang ya, 2P sama dengan dia 5 tambah 3 ya, 8. Dapat P nya sama dengan 8 per 2 ya, 4. Yang nomor 5 lagi ya. Jika HX sama dengan MX, MX sama N. Katanya H2 sama dengan 1, H4 sama dengan 5. H3 nya berapa? Nah, kalau diketahui 2-2 ya, ini kita pakai eliminasi ya. Jadi berarti dia, katanya di sini HX sama dengan MX tambah N. Ada H2, artinya semua X kita ganti dengan 2 ya. Jadi H2 sama dengan N dikali 2 ditambah N sama dengan H2 nya 1. Kita susun ya, dapatnya di sini 2N ditambah N sama dengan 1. Terus H4 lagi. Jadi semua X diganti dengan 4. Jadi N dikali 4 ditambah N sama dengan 5. Susun lagi ya. Dapat di sini 4N ditambah N sama dengan 5. Nah ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Yang persamaan 1 dia 2N ditambah N sama dengan 1. Persamaan 2 dia 4N ditambah N sama dengan 5. Yang N dia sama-sama 1 depannya ya. Terus dia ada sama-sama positif. Jadi kita kurang lagi ya. 2N dikurang 4N. Dapat dia min 2N. N dikurang N. Habis 5 dikurang 1 dikurang 5. Min 4. Dapat di sini kita N nya sama dengan min 4 per min 2. Jadi N nya sama dengan 2. Cari N nya lagi ya. Kita ambil persamaan 1 ya. 2N ditambah N sama dengan 1. N nya 2. 2 dikali 2 ditambah N sama dengan 1. Dapat dia 4 ditambah N sama dengan 1. Dapat N nya sama dengan 1 dikurang 4 ya, min 3. Jadi sekarang siapa HX kita? Karena tadi dia MX ditambah N. N nya 2, N nya min 3. Jadi HX kita 2x tambah min ya, min 3. Ini persamaan kita, hx sama dengan 2x dikurang 3. Dimintanya h3. Jadi semua x diganti dengan 3 ya. 2 dikali 3 dikurang 3 ya. 6 dikurang 3 sama dengan dia 3. Ini ya contoh nomor 5.